adalah sebuah desain stiker kreatif yang kebanyakan diaplikasikan di motor atau mobil. Dengan modal tak terlalu besar, namun omset yang sangat menggiurkan, bisnis cutting stiker kini kian berkembang. Tentu saja, menjamurnya bisnis ini didorong oleh gaya hidup masyarakat yang ingin mengubah penampilan untuk kendaraan mereka. Dengan stiker, pemilik kendaraan bisa mengubah penampilan luar dan lebih murah dibandingkan dengan cat yang mencapai jutaan rupiah. Stiker yang terjangkau bisa dibeli mulai Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung tingkat kesulitannya. Tak hanya itu saja, stiker ternyata juga tahan cukup lama. Pemilik jasa cutting stiker Muhammad Jaini misalnya, mengaku gerainya yang berada di Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung tak pernah sepi pelanggan. Hampir setiap hari, ada motor yang berderet untuk dilayani. Pak Muhammad Jaini menjelaskan, awal mula bisnis ini karena diajak sang teman untuk memasang wallpaper rumah. Karena hasilnya yang bagus dan rapi, akhirnya Pak Muhammad Jaini diajak untuk memulai usaha cutting stiker. Seiring berjalannya waktu, Pak Muhammad Jaini memutuskan untuk memulai bisnis cutting stiker ini secara individual. Pak Muhammad Jaini sudah 3 tahun menggeluti usaha cutting stiker ini. Kini usahanya telah berkembang dan tidak hanya jasa cutting stiker, tetapi di tempat Pak Muhammad Jaini juga melayani reben kendaraan, membuat stripping atau les variasi, dan jasa pemasangan wallpaper. Omset yang diperoleh Pak Muhammad Jaini mencapai 5 juta hingga 7 juta rupiah per bulannya, tergantung dari banyaknya pengunjung, pesanan, serta besar kecilnya jasa yang akan dipergunakan. Awalnya itu empat kawan memasang wallpaper. Mbak itu teh ada bus stikernya toh. Membawai bisa lah memasang stiker aja. Bisa aja. Bisa aja kada tapi bisa mah toh disuruh orang empat begawi aja toh. Jadi empat aja begawi di toko stiker dulu. Bagi minta naik belajar memasang kendaraan seorang toh. Akhirnya bisa alhamdulillah. Nyawon ketujuh mah mudip. Memudip kendaraan atau termasuk hobi juga bang, memperhiasi itu. Pemasarannya online. Online dan dari mulut ke mulut orang dari YouTube bang, lawan mencoba-coba kendaraan seorang gitu nah. Insya Allah rapi, murah, nyaman gitu nah, tempatnya aja ibaratnya. Tergantung pian, tergantung kendaraannya dari kayak Bonskopi dari 150 sampai 400, 650 tergantung bahannya baik yang baik atau yang biasa. Kisarannya 5 sampai 7 jutaan enggak per bulannya. Tergantung.
mudah-mudahan makin maju gitu, nah toko ulun makin gena ya lah, makin banyak pelanggannya, makin lengkap bahan-bahannya. Ini masih ada lengkap nih yang di Banjar, maksudnya di Gandangan kalau kakawana no lain-lain juga bang tergantung. Jangan takutan mencoba, harus apa leh, pokoknya jangan takutan gagal ya, bila gagal lanjut aja pulang, perbaiki yang salah-salahnya, jangan sopan ya memulai. Bisa DA di Facebook ada ngarunnya Muhammad Jaini, sama WA ya lah, WA aja bang, 0895 70 36 99923. Bukannya tiap hari ulun kada handak hari apa, terserah aja nya ulun di rumah juga, jadi kawa aja apabila kecuali malam udah kawa. Untuk pemasarannya, Pak Muhammad Jaini sangat mengandalkan via online dan juga relasi, yakni strategi kabar dari mulut ke mulut. Pak Muhammad Jaini berharap usaha jasa cutting stikernya ini dapat terus berkembang, usahanya bisa lebih maju lagi dan dapat dikenal lagi oleh masyarakat luas. Tim Liputan HSSTV melaporkan.